Baru berapa hari ya? Baru 4 hari kan? Banyak sangat benda boleh dapat di situ.
Dan sebenarnya rugi kalau kita tidak buat lah kalau kita punya bisnes. Contohnya, so sangat banyak benda yang kita dapat. Yang paling banyak adalah value. Orang sangat yang ambil gambar tu ada di atas kau putih tu dia cakap ambil gambar 10,000 baht dia bilang kan. Sekali sampai bawah dia close 200,000. Tanpa sedar dia close kita sebab dia orang punya value sangat tinggi. Macam adik saya cakap kan dia pakai kamera dia, lepas tu adik saya tak tolong pakai handphone pun dia tolong. So tanpa sedar lah kita kita kena upsell sebab dia orang punya cara sangat best. Yang paling mahal adalah bila kita duduk sama-sama dan kita brainstorm di setiap tempat tu kita belajar. So semua orang akan bagi pandangan dan di situ kita akan dapat lebih banyak idea. Itu yang saya belajar. Itu value experience lah kan. Ini adalah kali kedua saya pergi Bandung lah. Sebelum ni saya jalan-jalan je. Yang ini dengan Kak Bibi memang berjalan. Tapi itu dah tak digunakan sebab Pak Cik Ibrahim. Memang sangat berjalan. Perlainan pergi sendiri dengan jadi apa yang saya boleh simpulkan masa tidak sana itu sama sekali dorang selalu ambil peluang apa yang ada. Semakin banyak pesan, semakin itu dorang kasih perbaiki dorang punya service. Dorang lebih kreatif, jadi lebih kreatif kan. Terus cerdang, terus jadi macam iya ada pesan, bagus lah bukan bisnis lain. Nah tidak, dorang macam improve lagi dorang punya produk, service. Dan yang kedua adalah dorang pandai untuk kasih apa tu buat package baru punya servis tu kan atau produk tu. Kalau Grab ini kita akan dapat adalah dia punya combo-combo dia. So dia ada range, dia akan offer yang tinggi dulu. Baru dia akan offer yang ikutlah di mana kita mau kan. Kita ni kan biasalah dengan customer mesti akan customer akan reject kita kan. So dia akan bagi price yang tinggi kemudian dia akan dar sampai dia kita terbeli. Lepas kita beli tu kan dia push lagi kita untuk beli another orang punya service. So orang memang pasti sedia lah banyak di sana orang punya service dan orang punya produk. So kita tidak akan balik ke dan kosong mesti ada jadi bawah kan. Lepas tu ketiga saya suka yang dia punya apa tu persembahan angklung. Nah itu memang saya masukkan macam berdua-dua macam iya apa yang best dekat sini. Saya rasa dalam kepala post-post dulu lah sebelum pergi masuk dewan tu kan. Saya rasa macam iya saya tak biasanya kan macam boring lah begitu. Persembahan kan saya tak berapa minat sangat dia macam seni apa ni kan sekali. Dekat saya memang enjoy dan dorang tidak macam just shock sejak begitu kosong tapi kita yang dalam tu rasai apa yang dorang buat. Sebab kita dibagi satu-satu angklung tu kan kita buat sendiri music dorang. Ih cantik lah dia punya susunan tu kan memang rugi lah kalau kamu tak fikir. Sangat-sangat menarik dan memang ada pelajaran daripada situ sebab cara dia lead. Cara dia lead tu kan macam mana macam bestnya if it macam smooth saja dia buat kita boleh buat music tu macam dia harmoninya music kita ni walaupun kita tidak kenal pun dengan orang-orang tu kita Malaysia berapa orang je kecil je yang lain-lain tu banyaklah daripada tempat lain kan jadi di sana macam dia boleh satu kasih harmoni tu bunyi tu so itulah. So, saya pergi ke dalam pasir ni, saya pergi. Saya pergi ke dalam pasir ni.